Inna wa satu nama ta'ala wa ya Allah wa asami zat sing ngidari naku alihim al-basir kang mirsani bi afali. Awalan dari siro nonton semangat semua agak fil ardi fangguro. Apakah mereka agak jalan-jalan fil ardi fangguro? Mongko nih kali semua agak kaya fahak lah kaya pokan ono sopo apa akibat itu lagi. Nah akibat itu ngake kau dulu kopi. Kanu hum asad dari hum. Kanu ono sopo lagi naik asad dari hum. Iwa lagi naik asad dari kuat ini hum dibanding kafir mukan. Tapi kira aten minggu. Aja lagi tuh. Kanu hum asad dari hum. Nopo dia minggu mau minggu. Minggu. Wafi kira aten minggu. Nah, gara-gara kira'ah minkum iku, koi Imam Suti akhirnya terdikte harus menyebut kufari Mekah, karena kitabnya ke mereka. Dan aku kufari Mekah, al-makbud itu bentuk asnam. Tapi nak kira'ah minum kan fleksibel, mereka siapapun. Wong akeh, cukup diwai. Apa? Mulanya senang wajah, terus anak takut, sementara nganti dia alim sanjurku. Itu lagi oleh merdeka, apa? Nganti oleh, apa? Merdeka. Sementara sanjurku. Selawasi ya rapopo gitu. Tapi bisa aku cuma fair, misalnya suatu saat terus Nabi Khidir lu ngeke ilham kue kok montong ya untuk dikicu dikicu sampai GPS orang-orang ada jejaknya orang-orang ada wali-wali gue jadi ribet kanu hum asyad damin hum kuatan apanya kekuatan wa atsarun lan bekasi maksudnya labet-labetnya fil ardi dalam bumi bin masoni asim biro-biro bangunan utawa ya kreak apa kreak hasil kerajinan masnu itu berarti hasil apa buatan atau kerajinan sesuai kaya waku suri dan biro-biro gedung fasu tamu kongalap ing sopo ladina minkob ikum sopo Allah ahlaka teksim rusa sopo Allah ladina minkob ikum bidurubim sebab dosa-dosanya wong ake sing minggu mbek dunu fikum kan ribet kan wah makan sarana ado rasa sapah gue barang wis kok urip menapa mas gula lancar semua orang lancar payu sih mah gaji dia model paling susah itu udah mau bisa waktu mau bisa baru juga mau belah wae kena gojar utang halo nah belah dua kalau kapet-kapet gua Wong bilang kan duwe ra, gimana kipan ya waduh. Aku di konco ning daerah. Ya daerah juwo waduh. Ki mana kipan iso umroh iso haji. Ning kene gak ngangkat. Ini kan maling komsi itu. Komsi di sapi. Nah daerah-daerah bagus tapal itu sampai 500. Tapi kon angon, alon yo. Ditambah 2 juta. Imam mi aku. Komsi wis dhuwur sapi nek kene. Ana daerah-daerah bagus tapal 500 itu harga pokok. Engko nak alon. Tambah. Langkon alang terus yo. Permanen wingi. Ngono kadang kene takok aku, ngono kadang Gus Mudan rasane tu piye. Itu kan Gus itu ber. Aduh. Beda ya wong gelap yang desa. Oh, gelap. Ora kan bisa. Roh dene. Pengalaman di daerah prospek ora apa. Allah kan urip kok berpikir makhluk. Apa tadi? Nggih. Pita-pita dera. Mando dera. Ketoro ya Mas dera iki saho dera iki. Iki dera duwe aji iki to. Ketoro. Bukara ya Indo. Sopet suara pengiran. Pakuan kok dong ngono wis. Ya lalu kedingi ora oleh. Dia mereka kenal Islam ya wong rodok biru-biru. Iya, sinau wala itu ada tim di kaumin la khala khala. Iku sing rada alus ati sih. Aja sing kasar-kasar. Kelera hati sing rada alus. Kasar. Ekstrem. Kan rumus di ngono ya sing sedengan ngono sing sedengan. Wa makan ala ora nang kanggo diwake menawa sing Allah min wake nang sing reksa ngreksa ada ing siksane Allah. Dari kata mungkin mungkin nak kafe itu anda bukan sebab satu mengakui kanat allah kosan. Iku tak tihin. Kau yang mengakui bahwa sudah membit lagi. Saya bin mukjizat di kisah program mukjizat al kotor hirati kang kerja. Mengani kita udah di zaman akhir tu ketinggalan fasir nama-nama ni berapa tiso. Mereka kita orang mesti jadi ayatim bayinat. Ya kita orang mesti jadi ayatim. Tapi rasul berhak nyalah no kaum melan. Kaum berhak untuk disiksa. Mereka rasul ikut telaten nerang no ayatim bayinat. Gara-gara ikut pantas di seksual. Lagi ni kadang kiai itu binara gelem mau kecangkeman nyalah. Nyalah. Ya, itu sing masalah kan. Kabeh wong disalahno pengiran beda majiil ayat at bayina. Mulane kabeh mimba di maja umul. Kabeh ukurane ngono. Masa iki mung binara gelem. Ana aliran sesat binara gelem nyalah. Ana kiai rapati terpelajar mergo disopono anane kiai kutok nyalah. Padahal mau mengancani ra mentolo. Mengancani ra mentolo. Mesti aku kudu dadi kiai padahal iso ngaji.
Wong pertama aku meneng kono ya liwat kiai sing ra iso. Kalau nanti tentang satu daerah penelitian ini kisah nyata. Zaman kalau terjadi Jogja, kalau penelitian tentang daerah Jawa Barat, itu kiai ini kok dagangan tergiling, dagangan dia, tapi tetap kiai. Wong kono ora roh nang ngono masalah. Wong kiai ini ora roh. Tapi nyatanya pertama agama yang lewat dek. Piye kape opo? Piye iki jajan? Wis pangeran gaweane ngono, kuwi aja muni halal jeneng piye ngomongnya. Di Indonesia begitu itu buah. Roe mau ikut gimana sih? Misalnya terutama di daerah, daerah misalnya yang perantauan. Yang pertama di Tikia, yang sing sholat, berhubung sering sholat terus dagang no imam. Padahal dari sana ya bok sholat dong. Akhirnya mau sholat mau ngomongkan barangnya berkorak-korak. Ya ribet kan, uang mulai butuh penelitian, uang itu soalnya lah, lo sih maci lo, butuh maci lah. Nung piye enggak duit, ilmu ini dok punut dok. Eh jajal contoh paling gampang ini, kalau nate teng nanti kita teng daerah mereka lah, teng parang-parang. Nate Jumatan teng daerah Pulau Dadi, gue imami 16, imam jumlahnya sing Jumatan namun 16. Apa dia ini terus, wih rasa orang nanti patang pulau. Dia ini orang rasa rat patang pulau, paham ya? Umum orang rasa rat patang pulau, sing gelem Jumatan ya orang no. Terus kayak kuatung mau nyalam no. Ini Islam apa? Ya Islam tenang, nggak udah. Nanti gelem Jumatan juga berdoa. Mulane ku macane Fatihah imami koyo wong kelahiran saking kangelane. Suwanging lesane lesan Jawa jekek. Dinos. Aku lho diderekno santri sarang kali. Santri kula niku ya adem lho. Kula ra adem padahal fakih kula mengharuskan ya adem kula ra adem gara-gara Gusti. Umpama kula dadi juri, dadi juri. Mboten mentol orang sama. Apa malah jenengan arhamur. Kata aku mulih rasane mboten ngaram mentol. Ku macane kangelane ngono. Dengan budunya ini kali Songko masjid itu sekitar 300 meter. Orang kan takut, dengan budunya putih ditutupnya kali banjir lah situ. Nah semenjak ini, baru kayak pisau ini zaman itu sering dijajar Pak Bandung Pilpati Pati. Baru kayak ini, aku kolong boleh dalil ya Allah. Pokoknya kolong boleh dalil secara ilmiah Jumatan itu rasa matang kulung. Si imam itu pokoknya rotok-rotok liru ya jenengan maklum. Pokoknya kalau boleh kita ketemu mas oleh kitab tasgirun nas ya ana pokoke golek partai sing kadung wong apian. Wong apian kepingine kan ngesahno. Nah wong driki kepingine ra ngesahno. Angel temen kuwi. Kepingine ngapi. Kadung apian dadi kepingine golek dalil sing ngesahno. Tak golekno kitab mulai sing jenis sekarang arek Habib tasgirun nas ya ana tuh. Ternyata ya do ngesah. Pokoke ning kampung wong ireng 40 lah kon nganakno. Malah ana gene kitab Musnad Ahmad keras menah Imam Ahmad ana wong cerita. Niku wonten kampung dereng 40 kok Jumatan seputi. Lam nyarit fi sahih adatun ma'lum. Ora ana critane nang hadis jumlah Jumatan 40. Ora ana. Nah Imam Syafi'i nyarat 40 iku nyarat standar ideal pikiran Imam Syafi'i. Wong 40 mesti ana wali. Lah nek wong saiki 10.000 lah mesti ora wali. Nek sale toh pengajian setok 500, kiai ini ora mesti wali. Pasti teko. Tapi nak teng Yaman misale wong 20 lah iso wali kabeh. Misalnya tenggara saja. Cuma ni kalau dah tu, okay. Jadi misalnya pengajian terus ngarpe fatayat. Lali-lali kok. Nyawang MC. Nyawang MC. Ngalaman. Ini yang saking tawa duit. Jadi akhirnya ekor. Akhirnya tak boleh. Ternyata. Kita mungkin sing dinggo kita pesantren-pesantren itu. Mungkin zaman itu cerita no bahwa suilal bukini an ahli koryatin sing lam yakluku arba'in. Iku jawab Imam Bukini, oke tetap Jumatan tapi ya ada atau tidak usah ya. Ngikuti kaul sing ini tidak harus ya, 40. Ya enggak harus 40. Konsekuensinya tidak harus. Ya ada. Iku nak kokone Adam sing cara ndi sapa gunane Jumatan aja. Kulo nek suwani darani sah ya ora usah. Ya ada. Ada kliru cara kulo sing muni ada. Mesti pikiran nang desa kan. Oh, cuma santri sing kuat, iya mesti rugi loh. Kalau kulon es mau desa, nggak usah. Ya, ya. Lo coba tuh. Temennya malah kesel-keseli kan, kamu. Jadi kulon di pengalaman dengan Kalimas, peristiwa niku sama yang di Kalimantan. Kulon gak ada santri, udah di pedalaman Kalimantan. Iya, gue seorang mustautin, karena di pedalaman hutan. Mustautinnya ndak, matung ndak ya mas.
dijak dhuwur gak gelem dina Jumat kok. Jadi wong awakmu masih ora iso ngaji ku yo ngeyel-ngeyel. Nek kan tau mondok sarang dadi ro kan arah 40 ora mesti dadi niku dhuwur. Dipraktekno dhuwur gelem. Pak Yai dina Jumat kok. Dina Jumat. Akhirnya dene golek Kiai aku yo pinter dene. Pokoke kok Gus, pokoke kok swargon rokan sampean. Ya wis Jumatan ya, tak golek kita pi aku. Kowe ora usah tak kirimi tak birik sing maca yo rumat. Pokoke ora usah kok pangeran nek jenengan dua. Jumatan asa ya. Jadi salah ora mustautin, ora patang kono. Wis piye? Semangat beragama begini itu enggak boleh diabaikan, itu didukung. Sakake. Lan kelas 7 kadang-kadang kitab-kitab terus akhirnya nas niku ketoro motivasi dan bukan dan beliau tidak sendiri karena sing ngarang tasbirun nas niku cerita madzhab Ahmad bin Zain Al-Habsyi niku min ajalli talamidi Abdullah Al-Haddad murid Said Abdul Al-Haddad paling alim ya Ahmad bin Zain Al-Habsyi jadi dinukil kalian Ahmad bin Hasan Al-Attas sing ngarang apa tasbirun nas sekolah gula itu nyana terus sampai kitab suruh sampai ceritanya bisa putrane Mbah Menteri yang tak ceritanya itu cuma cangkeman fatwa. Gundane pertama ono Jumatan, niku Mbah Mun nak crito. Dhisik saking kepingine bapak gundane ono Jumatan. Nggih brokoan. Jumat kuwi acarane brokoan. Kundangan iki kundangan. Ya wong 10-20 bar iku Jumatan. Kadang Jumatan sik nembe brokoan. Tapi acarane undangan brokoan. Bar iku terus wayahe dhuwur ya Jumatan dadi kandhane usik kumaran sih bar iku mangan. Dadi maksude wong Jawa enggak segampang iku. Kowe bareng dunia isi dia kita karek fatwa ya merasa imamnya gak korek itu lahnan juga khayirul makna udah ini orang mana nih orang mana nih kalau khayirul orang aja berdua arba'in mesti gelin Jumatan rana arba'in jadi pertama sono godan sama Jumatan itu langgar dan sekarang sampai sekarang penelitian sampai sekarang menunjukkan hampir semua masjid kan mantan langgar yang cerita kuno masa ini kan gak orang suka bagi masjid di WR, buat malah bener macam itu. Kalau nanti ketemu wong alim kelas dunia, tak ceritanya gue juga kan. Wong alim dunia kan dengaran tak ada di Jumatan. Sebab di sini kan dipikir makan panggonan ini rupak. Tahu istilah filmnya hebat tapi gitu. Beda. Saya gak orang model baru. Masjid hanya gue suka mau numpang masjid itu, gak masjid di. Jadi nambah IPR kan. Iya, hukumnya tak ada di Jumat, mergorong. Hanya digawe pribadi. Nah, di sini kan gak istilah filmnya hebat, mau nanti malam itu Syafi'i. Misalnya Indonesia, Masjid NU, LDI, Masjid Umum Muhammadiyah kan itu bisa dinalar, kalau mereka ada istilah filmnya madahir atau Lidi Kilmakom, mereka kaya di kawasan UGM Jogja kan Jauh UGM itu bisa pergi masjid, Wong UI itu bisa pergi masjid Kampung Asli bisa pergi masjid, Mapolda, akhirnya Mapolda ke masjid Dewi, UGM ke masjid Dewi, UI ke masjid Dewi, Kampung Asli ke masjid kalau itu masjid di titik-titik seperti itu mesti kata masjid bawaan kampung, masjid bawaan UGM, bawaan UI kan sekawasan UI di Diro sekawasan UGM, terus masjid bawaan Muhammadiyah, itu ada kantor pusat masjid bawaan Mapolda. Jakarta juga gitu mas. Nanti Surabaya gitu, masjid bawaan kampung, bawaan pabrik, bawaan institusi besar. Semua institusi besar kan bikin masjid. Dan itu kita ahli fikih itu iso nalar itu iso. Berkocok rayu pangeran itu gampang. Saya itu orang selera baru. Maksudnya itu, Rodori beneran nanti. Ya kan gak mungkin, kan yang soleh ngelarang masjid kan gak mungkin. Ya harus pribun-pribun. Oh anggar digowo ngake Mas Ahad, sah. Anggar digowo ngake, sing kuoso ya wong ngake. Ono tambahan sing kuoso ya ngake. Jadi asal digowo ngake, sing kuoso ya wong ngake. Sing kuoso, sing gedok, gak pati sah. Mergo aku tak eling-eling kan jenab. Kanjeng Nabi wong pinter, serono pinter kok kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika si Dina Usman ngamal, beli tanah, kan ada biru aris, pokoknya walhasil ada kawasan yang airnya itu bagus. Nah orang Medina, sing Nabi kan migrasi, cara lahir kan migrasi. Ini cara lahir, ulang lagi cara lahir. Mereka nak orang muni cara lahir kan ju'ilat al-ardullah. Sebetulnya orang lain yang numpang Nabi, orang Nabi yang numpang mereka. Jadi cara lahir kan Nabi yang numpang migrasi. Jadi cara hakikat ya orang Nabi. Alam raya juga yang kata Nabi, malah kata Nabi. Maksudnya orang di akhlak. Tapi orang-orang rasanya di akhlak, jadi orang-orang pangkat dong. Dong ya, cara lahir Nabi itu yang dina numpang. Cara lahir, kalau nak cara hakikat ya orang mungkin tuh. Laulaka, mahalat kulak. Terus ada kurangan air. Kurangan air itu soalnya, ya mulai dulu tanah itu ya sama yang gini sampai Arab ada. Ada tanah-tanah yang apa maksudnya sumberan. Hasil tanah itu mahal. Wis dilelang Nabi sapa sing kelar tuku ya kowe-kowe kan ora kelar tuku. Semua dungo. Walhasil si Dinas Pan sanggup sama beli. Nabi nyaran terus itu.
tapi wadal mukafiha kadilah muslimin. Tapi syaratnya kemak otoritas Anda. Nama ini mana itu apa jenisnya? Sum apa timbo. Tapi kowe nak nganggo iku ya kowe umum wong. Lah misale umum wong antri ya kowe antri. Jadi intine iku oleh iku mbok tuku kowe 100% tapi kowe nganggo sumur iku ya kowe umum wong. Jadi misalnya sing wakaf lah kok nek teko karek ya ning guri. Nek wakaf masjid kok kudu antri. Eh sing guru teko ya. Maksudnya ini aja kono, maksudnya ini ribet kan terus ya ribet kan, baru si duit teko misalnya sing imam versi dia kayak Mansur Bukhari Safi oh cok cok ketik ketik jadi syaratnya kamu dalwuhu kadilail muslimin dalwuhu itu tiba jadi ini kalau pulang eswani wakaf itu jaga bahwa ini sudah milik publik karena jarani wakaf, wakaf pun maknanya mandek atau dawi ulama sumia fil waqfi li tawaqquf an milkil waqif. Harta ini sudah berhenti berstatus miliknya waqif, kemudian miliknya Allah dan Rasul, atau milik umum. Jadi hak milik Anda ini sudah berhenti. Ya sudah setelah itu misalnya aku gawe masjid iki, gue safu teko ngarep ben sapa apa. Tuh safu aku karep ya ning ngawur sandal di sana. Ora eh sing duwe teko muka. Ya ribet. Ya tapi aku jadi PR VK, semua nanti ketemu lama ke sini. Tak tahu, yang ini udah masih rono. Yo, rono SYA itu saya bisa dulu. Keren. Iya, keren. Alat cuma SYA itu. Ini sekarang jadi dulunya. Lagi rasan jadi sugar atau kepengen. Mana wong cuma ada nawa. Kok orang di duit nanti tak mau. Kok nanti subang gak gelem masih isin kok jalan di rawai. Ini sak dulunya. Ini Indonesia jumlahnya agak terhitung. Di Mesir ya sama, di mana-mana. Sebelum kalau kabar dengan Argentina. Argentina kan Islamnya kangen kan? Karena pola Islam itu kalau di negara nggak maju malah kesulitan. Maka hadatin dinul ilm dari ulama-ulama hadatin dinul ilm. Makanya Islam itu trennya malah di negara-negara maju itu lebih cepat berkembang karena hadatin dinul ilm. Ini agama ilmu. Makanya trennya itu banyak peneliti non-Muslim menjadi Muslim setelah banyak penelitian karena hadatin dinul ilm. Ya pola, hampir pola seluruh dunia. Ya udah kan ana masjid, ya masjid utawa ben wakaf. Iku dawuh Sidina Utsman ngenang dawuh piyambak di dawuh Kanjeng Nabi, oleh wakaf 100% dia mbayari tapi syaratnya dal buka fiha kadilail muslimin. Tapi timbamu ning kono. Dadi ora oleh pepes sing duit. Sak kotak kanggo aku, ora oleh ana njuk misale sumur kan kotak Mas misale utawa buder terus terus nyekak. Sing khusus duriahmu ya iso. Wani wakaf ya. Makmum. Ajon. Mana kata sekolah rumah lah yang bodoh malah kiai ini sekali. Kalian makin tinggi ya, kagak santri tidak bijak malah pulau sengkal. Mengulang aja. Kata sekolah ini gara-gara ngaji jalanan warga anak gue lewat ya suka. Ini orang malah dua bu ini rata ruan. Malah dia ini sengkal kan? Dia ini sengkal. Lagi gue bener, lagi gue bener. Hampir sing dua gue kalah gue. Sekarang bener gue, sekarang dua sok dua. Sekarang bener, sekarang dua. Dan jika fi annakum kana stati'um rusuluhum bil bayyinati weling-eling. Dadi kabeh berhak nyalahno iku sakwise rusuluhum bil bayyinati. Ya mau kowe oleh nyalahno Jumatan ra patang kula iku sakwise kekang ilang. Nganakno Jumatan di ruang kundang. Manjen kula nate diceritani. Dadi teng sarang iku yen padahal sarang wak dere iki ya. Yen Mbah Durrahman mbah menak crito kok buyutem iku hak nang Jumatan nunggu nek kraken. Kraken iku masuk sepuh iku wakofe Mbah Saman. Mbah Saman iki bapak-bapak mbah. Iku numpak jaran liwat ini masih lewat Tegal Kulon. Karena kita senang di Tegal Kulon lewat Tawar Kulon. Batu Roman atau Jumatan lewat beli. Terus masjid Naruan wonten itu gara-gara Mbah Sidik, Angsal Mbah Kulon, Mbah Fatimah. Ini kok anak asuhnya Mbah Hamzah. Terus di dalam lo masjid yang ini. Terus ini anak Jumatan itu kerak. Ya jadi rawon pikiran wayang orang kekeh wong silas mau nida gak wajib Jumatan yuk rawon ini kita anggur soleh Jumatan dewe golek golek dewe aneh aneh kan urut tiap kekeh anggur silas mau nida gak wajib terus kira kira fase ini semua nengen bongsa wajib kan semua nengen yuk diseng yuk rawon no maksudnya mau naruh anak soleh di ruang moro kan aneh aneh ucap kandangnya maksudnya fakih yo ilmu rasa yo ilmu ucap fakih mutok gak duri. Wah, ini mantap aku bawa lamnya tas sofa. Mesti tafas sarko, mesti fasek banget. Sebelumnya fasek tambah nemen. Yo, bisa perasaan ibu aku jurah nak uniku. Wah, aku lah asma udita berarti gak wajib. Di sini zaman naruan sih orang masjid kampung sebelah rumah ni di jumatan yang naruan. Kalau cek eling alit kulon pikir pikir daruan di jumatan. Kalau di kancah Sulawesi pun apa jumatan? Teng
Iku perjalanan rong jam. Iku moro masjid iku jam 11 jek kuncinan, ngau gebok. Dadi ngenteni kanca-kanca. Lha iku jek saya alumni Sarang, ketemu alumni Peloso. Udah di sini kono iku wong-wong santri sing rapati khatam-khatam iku terus merantuk. Cuk ketemu. Lha kok iki jek mikir Jumatan. Ngene kene tau mondo. Terus cocokan. Ngono di Sarang, Peloso, Dirboyo, santri kali cocok. Ngono iku wis meh dok, wong lagi nebel. Akhirnya gak Jumatan dia digebok-gebok deh. Mami teko. Budi sini mami di sini. Lha wis kangelane ngono terus mbok hukumi ora. Iya. Mbok perkara ora mustautin, ora patang kulo. Itu wahana. Jadi pakai formal iku maksudnya ukurannya kok salah pemeliman itu Imam Ghazali. Jika sudah 40 dan mustautin dan min ahli wujum, kok orang lakoni Jumatan imam berhak ngadili atau ngekei sanksi bahaya gitu ya paham ya itu yang penting gue ikut kalimatnya jadi mana wajib gue namin ahlil jum'ah ya min ahlil istito kok orang jum'atan imam berang ngekei sanksi itu maknanya wajib orang kok terus wucok dong ya sangat ngerang dong jadi mari mas ketemu orang jelas ya baru kalau ini lorong, lorong dino, tapi lorong seneng tapi kalau yakin, nggak ngaji kemari ketemu orang jelas ya yang lama karena main sinar, aku ketemu Imam Ghazali ketemu Mu'afakot, ketemu kita terus kan ide-ide berat jadi kadang keset dan ketemu orang jelas ngaji, raro halaman misalnya raro halaman, ya apa asik, dulu urip kok ngono ngaji Bojonegoro rene apal warung sing diliwati. Sak njogo. Sak njogo. Apa ning kono iku? Sana iku. Sana iku mboten ngono. Iya. Sana. Ana anko. Yo kok ono wong urip ngono iku. Bar iku terus juga jeneng kenalan. Iki kanca jalan juga jeneng kenalan. Kenalan mergawe biasa. Ana sing bisanan faktor jalan endi? Sing kok bojo faktor iki wae. Kanca kerja wae. Iya. Kanca bulet wis wae. Maksudnya cocokan makna. Aku bisa ngaji zaman ning cocokan. Kloso maknane ngene, ngene, ngene. Blas, blas iki. Blas, blas. Sing bisanan wae. Iya, gara-gara ngaji iki aku sing jodoh. Wae. Gagane aku santai lali jumlah ya cengis, jadi pangeran gak ini mau. Jadi aku semarai dunia rame. Filmu cizati kelan biro promo cizat atau cerita itu. Eling-eling kita di kapten api, aku berhak, ya berhak di pilo pangeran mati-matian. Toro bahasa Indonesia ini aku pergi wes sause takti himrusulhum. Bayina itu film cizat atau hiro. Lagu yang cizat terang arah. Lagu apa mantel ke kaum mengikuti yang gue ratau terang no bay. Masjid 16 Mbak Arani rasa, tapi orang rasanya yang gawe Jum'atan yuk kangelan ya ngumpul 16 itu kangelan Mbak Arani orang sah mana bersuas ngantuk belum pun nanti hukumi sama wan anut fatwa-fatwa ini ya anak itu tolibin dan ya anak itu Syed Abi Bakar Sato tak dulu gak nukil Dewi Syed Abdul Al-Hadar Tadkirun Nas menukil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi artinya itu kan berarti jumlah yang fatwa itu banyak karena semua yang fatwa itu hanya menukil misalnya kita tambahin dulu, kalau nukil itu saya rada ya, beda jadi ketambar sampean KB karena sama gak ada apa? Beda beda jahil merokap gak ada beda Faka Faru mau kepada KB sopong aja, falsu ke semua mau mengalami wakil sopong wawo, inna lu satu nama ta'ala kau wilin dan kuat, saya tidur ikut foto banget nih sana gak ngerasa anak niksa walaupun arsana teman-teman itu sopong yang saya pertama harus diayatin Fir'aun nganti diazab, mergo sampai tisa ayatin bayinat. Lagu sa ayatin raduin. Kok terus kamu memposat pasukmu? Kandani rangandel. Kayak ngandani juga menarik. Lu orang ngandani murah mutu. Perilakumu ya orang mutu. Terus ngomong kan ada tuh. Nabi ku wongnya ganteng, menarik. Gak tau bodoni. Di masa lalu, maupun masa sekarang. Lagu soleh lagi jok nyai jenani. Joko sebanan yang mulai soleh. Kancamu sih menangi belinya. Terus kue bareng mau ngeranut, wong orang seneng. Iya. Yeah. Kiai yang mana? Gulumu itu cek dore. Roh nak kowe wayahe tauhid bolos. Saiki nerangno tauhid. Gunangan. Gurumu ya roh nak kowe dhisik sekolah aku nak nguyu ngatur. Saiki kene nerangno akhlak. Yo kiai jenis ngene kok gawe tarif dhuwur dhewe. Kowe ngaramno bodho ni kan kamu korbanmu dhisik.
maksudnya kiai jenis ngene iku sadeng-adeng ae ora usah terlalu kok semangat. Ya biasa. Kan kan hukume bodoni piye? Haram. Paham nggih? Tapi cek iso ditobati. Tambahi ngono, dadi ana sing eling. Lah jenengan nate bodoni ngono to. Tapi kabeh iku kudu ana di ayatina wa sultanim mubin. Dadi iso nyalahno iku sakwise bi ayatina wa sultanim. Musa koyo ngono ke Fir'aun sawe ini rata-rata. Nabi Musa donga supaya menang mbek Fir'aun. Sangka dongane 40 tahun. Jejet. Aku itu donga ora nabi, ora wali kok njaluk langsung tetep sewu. Kok cocok ora jujur arep. Lah nek saiki misale umur 50, yo 40 tahun sedikan sebadane. Film mukjizat iklan pura-pura mukjizat Allah dirati kang kesu. Fakafar mongko padha ngafiri, la iso diarani fakafar mergo badha majil ayat al-bay. Yen fakafar mongko padha kafir semua. Lagi fa akhudahmu. Dadi urutane ya jajal ya ngene. Maca Quran ta ben ora menyalahno wong terus. Siji apa? Wong apik kudu nekakno bayina. Nah, bayina ta syaraté kudu zahirat. Mergo manen bayina ku bener sing ketara welo. Omongane bener, prilakumu bener, masa lalumu bener. Wong syaraté nabi maksum bablan nubuwah badan nubuwah. Kayak jadi kiai berarti yang mana? Bener sedurungnya kiai, ya bener sakwise. Kiai. Lagi nerangno akhlak tanggamu jek ro kabeh. Beli. Wong-wong pamu kaget, mau saya kusikut banakku. Saking. Lu ngono kok pamu wede. Kowe dikira-kira apa? Seling-eling. Maksudnya nak jenis iki kowe nyai sing biasa wae. Kalau khotbah ya biasa. Nggih, latihan dadi wong apik. Nggih, latihan dadi wong sae. Kulo iki latihan. Jenenge latihan nggih kadang tiba nggih. Saksi masa lalu kita terlalu besar. Momen ada nyoal tauhid itu mau ngomong tauhid ora bener. Gurumu tauhid itu jek urip. Muhafadoh mardut. Cara ada sarang itu muhafadoh mardut. Mana ger kancane kok. Mosok sik kudu dikiye. Kaget. Wong jenis ngene kok ambek kaum menantang-nantang. Wong kene durangan dulu aku kandhani. Ya ora ngandel wong kok sing nek dimdel. Ora kena didur kon. Jadi syaratnya itu berdibayina, terus kafaru lagi, Pak Akhoda. Jadi kabeh ono urutan. Jadi kita berhak mantel sakwise nekakno pira-pira ayat sing baik bayina. Inna usatun Allah Ta'ala wa biyan fa asadal ku ngalap. Cerita Nabi Nuh itu masuk paling gampang. Nabi Nuh terkenal satu-satunya nabi sing tahu maksud no kaum. Nabi Ulul Azmi itu kan lima, sing dianggap nyur sewu gagalnya bari itu kan Nabi Nuh. Mulane gak dihak syafaat. Tapi ukuran nabi gitu. Kegagalannya bukan banding kita tapi ukuran apa? Karena Nabi Ibrahim ngendikan kadzibtu fillah salah saka di batin kata tak terjemah. Nah Nabi Nuh kan ini da'utu ala qaumi malam Umar bi. Kalau semua cuma malam Umar bi. Aku tahu maksudmu kaumku padahal saya ada diperintahkan. Berko in sing muni apa rabbil ladzi alal ardi minal kafirin ana apa daya. Iku maksudmu. Iku maksudmu sak usih nyai 950 tahun. Lha kok nyai lagi rong dino? Wis mosat matur. 950. Iku lagi maksud. Wis apa? Iku wae bar jajal sekian metode. Kita tak dudono ben sadar. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'a'i illa khira. Sampai terus pertama metode ejar. Wa asratu lahum isra. Summa ini da'utuhum jiaro-jiaro pidato utuhan lo jenis jiaro. Ngomong depan umum nyilai panggung saya, kok MC mati ke jiaro. Aku dakwah secara jiaro. Jiaron kadang orang ngantil mergo dipermalukan depan umum. Summa ini a'lan tuntahum wa asratu lahum isra. Jadi door to door. Jadi rino dilakoni, bumi dilakoni. Tamu duit metode jahar wis metode isror wis wis summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum isror semua metode dijajal sangat atau seketa lagi mewantel terus bila tadar Allah bila gafirin terus aku mangkel isik sudah disik kalau aku misalnya nuti mangkel ngaji jalanan pirang-pirang tadi orang perkebanan sih gini-gini masa teko kalau sing raro halaman kalau sing raro yora paham. Ono sing ngaji. Ono kulaan. Ono kulaan didol dadi duwe. Lengkap. Lu aku ora piye piye kowe. Mulai menengane. Iku nang didol wis menengane. Wah, ngombe mati kanthi nabi saya.
piro-piro adol ilmu alhamdulillah. Ya dadi Nabi Nuh sing terkenal maksudno kaum itu ternyata setelah sekian metode dicoba. Keliru nak wong darane Nabi Nuh, Nabi paling gak sabar di rung dene kangelane kok ngono beliau kangelane. Ya mlane maca Quran kok ben dom. Eling-eling. Kowe ora tau maca Quran cangkeman. Ya inni da'utu qaumi la ilaha illa ana. Ai min ghairi ujrah ana tambah cara. Utu tegal. Apa ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u. Ajeng ngaji ngaji ae. Rasah suwan ribet. Apa semua ni suwan sementara mentang sesalam jam belas suwan ruwet terus rasah semua ngaji ngaji rasah suwan ruwet apa? Suwan pas ngaji. Di saya ceritanya ulama, suwan ulama pas ngaji. Kilaki dikirim mana ni pas ngaji semua? Dikirim ngaji. Rao no cerita ulama suwan Imam Malik merah dalam begi ini rao no. Kabel tekan di masjid semua. Imam Syafi'i ini suwan Imam Malik itu tekan di masjid ngaji muat ni. Ibu semua ni suwan. Paham? Rao mengganggu. Suwan mengganggu padam no. Ya ngene-ngene kabeh iku sause majil ayat al-bayyin ngene-ngene kabeh iku sause majil ayat apa fa kafaru lagi fa akhuda innahu qawiyyun padha wal kota tang sange di ayatina wa sultanin mubin jadi burhanin bayyinin dhahir apa burhanin bayyinin dhahir ya misalnya burhanin bayyinin dhahir ngene misalnya kita nerangno kowe iku ngewangi majikan iku bener kowe dibayari dikira duwe iki kowe mbok rewangi isa-isa buat rewangi buruk. Lah saiki langit bumi wae Allah, oksigen wae Allah. Kan yo pantes ki buruk. Allah. Allah menuntut kowe sujud sedina ping 5. Tapi jenenge sing gawe logika burhanin bayyinin dhahir. Burhanin bukti bayyinin kang pertelo dhahir kang dhahir. Allah ngutus ila Fir'aun maring Fir'aun wa Haman lan Haman wa Qarun lan Qarun. Faqalu mengko padha komentar sapa Fir'aun Haman Qarun ngomentari Musa sahirun kadzab. Eh gua teksi uti Musa sahirun. Iku tukang sihir kadzab pun kang akeh kok. Kalau macam Usman sadi teko sapa Musa gum ing wae oleh teko bil hakik lan gohak mesti critane visit gitu kese lan bener wis hakun jamin indina saking sisi gitu. Dadi Nabi Musa teko ning Firaun nggawa misine apa ora misi kepen entuk paham beda banget yo ukur dhewe kowe gak wae iku perintahe apa apa mbok etung prospek orane dadi iku yo beda banget Nabi dise wong saleh-saleh kan kerja fil hakik yo min indina wis rasa terus-terusno kalu dipikir dhewe ya ben. Kalu moko padha ngucap sapa kabeh uktulum. Lah iku reaksine dhisik. Saiki sedak wah disangoni dhisik engge dak wah ya dilarang. Dilarang. Uktulum atane ya sira kabeh afna alladzina ana wong akeh amal kang iman sapa alladzina wa sakani Musa wastakhiyu lan urip lan sira kabeh istabku. Tegese ibku nom istabun. Ain apa hamzah sin? Istabku. Wonten tak iki? Wonten. Oh, istabku tegese natepono sira kabeh lisahum ing wong wedok-wedoke bali sira. Wa ma kaitul kafir. Wis kunane ku nawang mate nang itu keberatan. Padahal Fir'aun niku wong jahat. Anak kowe wong jahat. Wis senengane mate nang lanang sing wedok di. Mergo apa? Padumbah. Wa ma kaitul kafir kan ora ono tereka jane wong kafir ora ono iku ila fidlal kecuali ing dalam kesesatan. Eh halakin tegese ing dalam kerusakan. Jadi Fir'aun dan aktivitasnya itu hanya menuju ke han. Maksudnya mana ada dolar ini di mana nih? Nembe niki. Oh boleh jalan lagi dulu, lapan dulu lah kemana nih? Halal. Kalau ini kadang gak aneh, mas. Ya aneh, kang dulu lah kemana nih? Mungkin lah yang coro mikir jadi kakak dani gitu, dulu lah kemana nih? Oh, dulu lah kemana nih halal? Ya ono niki. Ono nih maksudnya. Wa qala lan ucap sapa Fir'aun Fir'aun daruni. Malam itu.